Dan sebenarnya aku bah, ini set duit macam ni YouTube ni yang buat video kan tentang kacang meh. Kacang ini suak ni meh. Suak ni meh yang dia ada. Suak ni meh koko saksu. Ini meh koko saksu yang dijadikan live action film lah. Yang dibuat oleh mana dah? Studio Jepun yang katanya akan diadaptasi ke Amerika, ke Hollywood buat tu. Tapi tak tahulah live action ke ataupun anime. Saya harap anime atau live action lebih bagus. Live action kostumnya akan boleh sama ke atau berbeza. Pernah mendengar tentang salah satu superhero ini? Gatchaman merupakan adaptasi dari komik yang masuk ke dalam serial Tokusatsu. Film ini masih dibuat dalam bentuk kartun saja untuk serialnya. Namun untuk live action sendiri sudah muncul movie-nya di tahun 2013, tepatnya tanggal 24 Agustus. Saya nah, buat yang ini belum tahu, kenalan dulu yuk dengan salah satu hero Tokusatsu ini. Gatchaman, Pembasmi Galactor. Gatchaman merupakan sebuah serial yang menceritakan tentang keberanian seorang pemuda yang memberantas Galactor. Jadi ceritanya di tahun 2000, dunia sedang dikuasai sama organisasi Galactor. Organisasi ini merupakan organisasi yang menciptakan perang, pembunuhan, sehingga banyak sekali korban serta menyebabkan hilangnya rasa bahagia. Gatchaman muncul dikenal dengan G-Force yang terdiri dari 5 orang, yaitu Ken Washio, Jo Asakura, Jun Otsuki, Jinpei Otsuki, dan Ryu Nakanishi. Organisasi jahat yang ingin menyebarkan virus X yang dapat membuat seseorang menjadi makhluk lain. Tanpa sadar, rencana ini sudah diketahui oleh tim G-Force. Galactor adalah Birdcage yang dimana dalam movie ini dijelaskan bahwa dia adalah mantan anggota G-Force yang mati tertembak oleh Iria. Birdcage sendiri memiliki kekuatan yang dimana dia bisa menghandle virus X dan menyebarkannya. Dalam movie kita melihat George sempat terkena virus X setelah melakukan ciuman dengan Naomi. Yo, beli aku tengah tu. Maaf ya. The Stone. The Stone dikisahkan merupakan batu yang memiliki kekuatan misterius yang dimiliki oleh Ken. Ken sendiri merupakan seorang pelarian dari kota yang menjadi sasaran serangan Galactor. Dia memiliki The Stone yang mampu menghancurkan virus X. Batu ini juga merupakan incaran dari Galactor karena batu ini memiliki daya yang bisa menghancurkan pasukan dari Galactor. Sudah menonton dan
dan sampai jumpa lagi. Okey, saya harap live action ni kat Hollywood cepat-cepat buat. Bila saya sedap, saya kumpul dulu, saya kumpul.